bagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ukasah. Ukasah adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan bahwasanya pernah Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian sembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Rasulullah menunjukkan bahwasanya dirinya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian sembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jikalau ada utang piutang, jikalau ada sangkutan aku kepada kalian, maka utarakanlah apa yang pernah aku belum kasihkan. Utarakanlah kepadaku apa yang belum aku bayar. Maka ada satu sahabat yang mengatakan, "Aku ya Rasulullah, aku ingin membalas yang mana dahulu engkau telah mencambuk aku dengan cemetimu." Sahabat-sahabat yang lain kaget semuanya. Mau membalas, dahulu Rasulullah pernah memecut kepada kuda terkena daripada sahabat tersebut yang bernama Ukasah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Boleh ya, engkau balas diri." Semua sahabat terkejut, semua sahabat terkenang. Apakah betul yang dikatakan oleh Ukasah yang mau membalas dendamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu terkena pecut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengambil pecut di rumahnya tersebut. Diambillah pecut tersebut dari rumahnya. Setelah diambil, Sayyidatuna Fatimah menanyakan, "Untuk apa pecut ini?" Maka dikabarkanlah bahwasanya Ukasah ingin membalaskan pecutan yang dulu pernah dipecut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah kebingungan, apakah betul ini Ukasah mau membalaskan yang dahulu bekas pecutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambillah pecutan tersebut, terus dikasihkanlah kepada Ukasah. Akhirnya majulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Ukasah, jika engkau mau membalaskan, balaskanlah kepadaku dahulu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk duduk. Berdirilah Sayyidina Umar, "Jikalau engkau mau membalaskan, balaskanlah kepadaku. Jangan engkau balaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar untuk duduk. Bangunlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan, "Ya Ukasah, balaskanlah kepadaku dahulu, jangan sampai
membalaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memerintahkan untuk Sayyidina Ali duduk, dan bangunlah cucu tercintanya Sayyidina Hasan dan Husain, memohon kepada Ukasa, jangan engkau balaskan dendammu kepada kakekku, balaskanlah kepada kami. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Hasan dan Husain untuk duduk. Maka Rasulullah memerintahkan, cepatlah wahai Ukasa, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabmu. Akhirnya Ukasa pun mengatakan, bagaimana aku mau memecutmu ya Rasulullah, sedang kau di atas mimbar. Akhirnya turunlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah turun, Ukasa pun masih mengatakan, dahulu aku dipecut olehmu tersebut tidak memakai baju. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membukalah bajunya, terlihatlah badan yang sangat indah, tubuh yang sangat indah. Tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana masih ada ikatan batu yang tergantung menangkal dari rasa lapar, yang tidak makan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ukasah pun melemparkan pecut tersebut sejauh-jauhnya dan langsung memeluk tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersentuhan tubuhnya dengan tubuhku tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka akhirnya sahabat yang lainnya langsung memeluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah untuk kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, hidayah yang terbesar adalah apa? Man kamulat hidayatuhu kamulat mutaba'atuhu. Barang siapa yang sempurna hidayahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sempurna di dalam mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama